pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Halo guys, aku Kak Indah, kakaknya Nana yang selalu salah di matanya Nana. Nah, kalau kalian lihat vlognya kita, Kak Indah tuh selalu dimarahin sama Nana, selalu salah. Jadi gue bilang, saya ini Kak Indah, kakaknya Nana yang selalu salah di matanya Nana. Nih guys, kemarin 23 November kita pernah upload ya, masalah hidroponik kita ya. Nih. Nah ini perkembangannya waduh pesat banget guys. Ini sekarang tanggal 21. Nih lihat, bahkan ini udah berbunga. Berbunga seperti hati kita yang setiap pagi bersyukur sama Tuhan, melihat keindahan bahwa kita masih bisa dikasih hidup ya. Nih lihat, lihat. Ini udah lebar-lebar banget. Kita lihat nih, noh. Karena memang belum ada waktu untuk dimakan, jadi dia berbunga nih, dia bermekaran. Nah ini yang waktu itu vlog kita pertama yang masih kecil banget, masuk baru bibit, yang kedua udah mulai gede, yang sekarang udah gede banget. Lihat, udah pada berbunga. Ini timunnya juga udah banyak banget. Memang lagi nggak kemakan ini. Nuh, lihat, subar-subur banget kan. Ini bukan Pak Subur aja yang subur, ininya juga subur nih. Aduh, lihat noh, oh, lebar-lebar banget. Nih lihat, gede-gede banget nih, lihat selebar ini nih, noh. Ini udah gede banget guys, teman-teman ya. Noh, kalian lihat noh, penuh. Lihat ini, udah selebar tangan lebih malah. Noh lihat, noh. Udah lebar, melebihi lebar tangan loh daunnya loh. Kan, ini lihat. Udah selebar tangan lebih. Noh. Fit. Sweet. Ah, lihat. Lihat sampai atas noh guys. Banyak banget. Ini udah pada diambilin, cuman karena terlalu banyak nggak kemakan. Ini timun. Timun salah, maaf. Tomat, ini tomat ya, ini tomat, tomat ini pepaya, ini pepaya ini bisa buat makanan ikan nila, nila ini suka banget daun pepaya guys, ya teman-teman, ini pare, ini lihat, ini semua berbunga, berbunga semua lihat, nah, gimana, tempat kalian, udah parah. Tumbuh belum sayur-sayur hidroponiknya atau belum nanam juga? Ayo mulai dong. Ini kangkung-kangkungnya udah gede-gede nih. Kalau saya paling doyan dari dulu makan kangkung, nggak tahu. Kangkung tuh enak. Katanya sih bikin ngantuk, tapi nggak juga sih ya. Nggak juga. Ini kangkung. Ini sayur apa? Nggak tahu gue nih sayur apa nih. Ini kangkung semua guys. Ini cabai tetap berbuah. Wih, tomat yang subur, teman-teman. Nih lihat. Kalian kalau suka di kampung, kalau kalian tinggal di kampung, kalian paling pasti tahu yang tomatnya kecil-kecil kayak gini. Ya kan? Tomat-tomat kecil-kecil kayak gini ini paling banyak di kampung nih. Nih lihat, banyak banget nih. Buahnya lebat banget. No, lihat, lebat banget kan? Coba lihat no, waduh, ini kakak-kakak yang udah ngurus ini hebat nih. No. Dear. No. Tomat semua guys. No, banyak banget. Ampion, ampion. Ini ada bunga, tadi ada bunga kuning, sekarang ada bunga putih. Bunga putih ini adalah hasil dari kangkung. Kalau yang putih ini kangkung. Oke. Ini masih banyak banget. Noh, coba lihat nih. Lihat. Banyak ton. Kon. Nih ya, kita lihat ya. Sayur. Ini spot terbaik buat foto adalah di sini. Nanti kita bikin frame lapse deh sekalian deh di sini deh. Ntar kita masukin ya. Tapi awan sih sedikit nih hari ini. Oh.
Keren kan? Bagaimana nggak bagus pemandangannya? Set. Nanti gue coba bikin frame lapse daerah situ karena itu awan lebih banyak deh kayaknya. Itu awan lebih banyak. Nanti gue coba bikin frame lapse-nya di situ. Gue diriin dari mana ya? Dari sini kali ya. Biar ada sedikit dedaunan. Tapi sih keren. Itu awannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 awan yang gede. Ada yang satu lebih gede. Oke. Kalau kayak gini keren gak? Kalau kayak gini gak mungkin. Kalau gue pegang, kita bikin frame lapse itu gak mungkin. Ini lihat tuh awannya tuh. Itu ada awan paling gede. Ntar kita coba bikin ya. Anginnya sepoi-sepoi, teman-teman nih lihat nih. Kalau di sini tuh enak banget buat tidur, buat ngopi, buat santai. Wih, lihat tuh. Wah, mantap. Pokoknya mantap, 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 mantap. Semoga itu awan enggak cepat hilang ya. Kita butuh awan itu. Nih. Banyak banget buat kalian yang masih mau belajar, ayo belajar. Nih, ini pipa berapa sih nih? Pipa setengah nih, satu setengah ini PJ PPC D3. Ini gue pernah, sebenarnya sih bagus sih paralonnya agak kuat kayak gini ya. Gue pernah melihat temen bikin daerah Cibinong, kalau pipanya kurang kuat itu pas kita ngebornya itu dia sedikit cepat retak ya, tapi ya bisa sih, tetap bisa. Cuman ya harus lebih hati-hati gue ngeliat. Ini daun bawang guys. Oh. Semua ternyata di hidroponik tuh hidup. Ternyata hidup. Ini daun bawang. Coba kalau beli kan lumayan. Ini gak beli. Ini daun bawang enak kalau masak telur. Ini aliran air ya. Paling enak tuh denger bunyi air tidur. Nah itu paling enak di kolam nila. Kolam nila kita. Kalian boleh lihat semuanya. Ini anginnya sepoi-sepoi banget. Kalian bisa bayangin ketika lihat penghijauan, angin sepoi-sepoi. Waduh, nikmat banget rasanya. Oke, kalian lihat ya. Noh. Ngegumpal semua. Subur-subur semua. Tapi enggak sekali jadi, harus banyak berjuang. Gagal sekali, coba lagi. Gagal sekali, coba lagi. Coba gagal lagi, coba lagi. Pasti suatu hari pasti berhasil. Ini cabe tuh, cabe juga hidup. Kalian udah banyak lihat cabe ya. Ini lihat banyak kan. Banyak banget tuh. Lo mau lihat udah. Ini kalau dari atas ini banyak banget ya. Enggak, memang situasinya ini yang enggak memungkinkan untuk kemakan tuh sebanyak ini. Yang ada lagi bibit masih kecil. Ini yang dulu kalau kalian ikutin vlog kita, vlog pertama kali hidroponik kebanggaan bangsa, di sini dulu yang paling gede-gede banget kan. Nah ini udah diganti. Lihat. Begini caranya. Ini pipa lagi. Ini selang yang keras, yang hitam. Kalau biasanya kita pakai buat ikan-ikan itu kan yang putih, yang lebih lembut lah. Enggak sekeras ini. Ini keras. Ini air mengalir sini, dibuang sini. Diangkat dari sini. Itu ada mesinnya nih. Itu mesin, gua nggak tahu kita pakai mesin apa nih ya. Kita coba lihat ya, itu mesin apa ini. Nah, itu pakai mesin juga. Ya kalau kayak mesin-mesin inilah, ini ya, paling harga yang 250 sampai 300 ribu. Ya belilah yang bisa ngangkat ke 3 meter. Karena kalau ketika kita beli ngangkat 3 meter, paling airnya ngangkat tuh biasanya 2 meter kalau kalian nyari. Dan 2 meter paling-paling ngangkatnya tuh turunin setengah deh kalau menurut gua deh. Paling dia ngangkatnya 1 meter ya, supaya nggak beli dua-dua kali. Temen gue yang di Bogor beli sampai 3 kali karena nyoba-nyoba, karena dia malu bertanya sesat di jalan. Aduh, aduh,
Memang begitu ya. Ya, oke. Okay. Terima kasih buat kalian semua yang lagi belajar hidroponik, yang atau baru mulai bermimpi, tetap semangat supaya di rumah kalian juga ada sayur hidroponik bisa makan hasil keringat sendiri. Oke, okay, salam sukses semua buat kalian dan tetap sehat. Tetap sehat dan tetap sana. Sehat. Jangan lupa subscribe channel kebanggaan bangsa, channel kebanggaan kita semua. Salam hormat dari Kak Indah, kakaknya Nana yang selalu salah di matanya Nana. Bye bye.